Pemirsa, Millennial Road Safety Festival di Kabupaten Belu tidak hanya menggandeng ribuan pelajar juga masyarakat. Namun Polres Belu juga memadukan acara mengajak kaum muda untuk tertib berlalu lintas ini dengan menggelar tarian TB Kolosal bersama. Dan berikut liputannya. Beginilah aksi para penari dalam aksi mereka memainkan gendang dan menampilkan tarian khas Pulau Timor, TB. Tarian TB massal melibatkan ribuan pelajar ini digelar kepolisian Polres Belu dalam rangka meriahkan Millennial Road Safety Festival di Kota Atambua, Kabupaten Belu. Berbusana adat, para penari ini bergoyang ke kiri dan ke kanan sambil menari dengan memukul genderang. Para peserta ini merupakan gabungan dari para pelajar SD, SMP hingga SMA se-Kabupaten Belu di wilayah perbatasan. Ribuan penonton pun larut dalam kegembiraan dan takjub menyaksikan atraksi budaya ini. Meskipun dalam cuaca hujan dan berlumpur, para ribuan penari ini tetap bersemangat dalam memeriahkan Millennial Road Safety Festival yang merupakan deklarasi keselamatan bagi para kaum muda sebagai pelopor keselamatan. Salah satu peserta mengaku kegiatan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, secara khusus bagi generasi muda. Supaya anak-anak jangan membawa kendaraan sembarangan, tetapi harus mengikuti peraturan dengan memakai helm. Kapolres Belu sendiri mengatakan Festival Road Safety Millennial 2019 yang diikuti ribuan pelajar dan masyarakat se-Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka dipadukan dengan tarian TB Kolosal dengan tujuan mengajak seluruh lapisan masyarakat secara khusus kaum muda untuk tetap menjadi pelopor keselamatan dalam berlalu lintas. Millennial Road Safety Festival yang kami juga menyelenggarakan tarian TB Kolosal lalu lintas yang dilaksanakan oleh seluruh peserta dan mendapat penghargaan dari Leprit. Dari Kabupaten Belu, Stefanus Dilepayong, Tim Anyus melaporkan.